martabak enak nih. Beneran, Kang? Cemilan malam-malam sambil santai manis-manis gitu. Aduh, cakep tuh, Kang. Yuk. Kenapa aku berkata martabak? Karena di sekitar sini ada satu martabak yang bisa dibilang favorite sama orang-orang di sini. Emang terkenal, Kang? Karena namanya memang martabak favorit. Oh, iya, Kang Pevin, saya kira emang. Tapi jangan dulu underestimate, Neng. Dia menyandang nama favorit. Apakah betul rasanya favorit dan menjadi favorit masyarakat? Kita satronin, kita buktikan. Ngunyah lagi. Ayo, Neng. Mas. Ya. Ini bacanya gimana, Mas? Martabak favorit aja. Oh, favorit, Neng. Favorit. Yang menjadi ini apa favoritnya apa Mas di sini Mas? Yang menjadi menu andalan yang disukai oleh konsumen. Kalau pilihannya selera, senengnya apa selera. Keju, apa coklat atau bisa dibikin sebelah keju sebelah coklat. Kayaknya itu lebih lucu tuh sebelah-sebelah ya. Boleh, Kang. Jadi ada dua dimensi gitu, Neng. Sebelah keju, sebelah coklat, bisa gitu. Coklatnya mau dikasih kacang, wijen, itu juga bisa. Wah. Atau dikasih orang sekalian, Mas? Hilang dong, Kang. Hilang dong, Bang. Bikin berapa, Mas? Satu aja ya. Oke, silakan duduk, Mas. Terima kasih. Ya. Langganan di sini? Ya, langganan di sini. Paling enak sih kejunya. Adonannya lebih tebal. Oh gitu. Makin enak dimakan besok ya, makin berminyak, keluar minyaknya makin... Oh, gak keras ya roti ya? Oh, gak keras. Demikian ternyata kelebihan menurut pendapat customer yang lainnya. Wah, itu dia. Udah janji. Setengah-setengah. Tadi kan yang pertama kita tanya itu sebelahnya emang favoritnya kebanyakan emang terpisah ya? Iya, setengah keju, setengahnya keju, coklat, kacang wijen kayak pesananmu tadi. Waduh. Wah, ya. Kita coba kejunya ya. Aduh, Kang. Neng gila, Kang. Kang, tiup dulu, coba, Kang. Saya coba ya, Mas ya. Kang, tiup, Kang. Udah, meleleh, udah. Waduh, nih Kang, nih Kang. Udah. Mas, sudah terbukti, Neng. Gimana? Adonan martabaknya lembut. Itu benar-benar lembut. Alhamdulillah. Kerjasama antara keju dan susunya yang sebelah kanan, itu harmonis sekali. Ada yang pesan misalnya keju tapi aku nggak suka pakai susu, ya tak bikinin. Lebih ke apa ngikutin apa ya selera pembeli. Kita silaturahmi ke arah coklat kacang wijen. Kang Pepi, ini bukan karena kita lagi ngasih jadi isi yang baik gitu kan? Enggak kan ya? Sebentar, kita tanyakan dulu sama pemiliknya langsung. Mas, ini bukan hanya karena kita syuting kan, terus tebel-tebelin. Memang martabak favorit itu yang lebih tebal isinya, Mas. Aku kan bikin dua rasa tadi kan, ada yang versinya lah ya, ada yang favorit, ada yang spesial. Kalau yang spesial memang oles dalamnya pakai margarin, luarnya butter, isinya sedang, tapi tebal juga sih. Cuman yang favorit yang kamu pesen ini kan olesnya luar dalam pakai rum butter, isinya lebih tebal. Coba ya. Silakan. Aku minta foto boleh, Mas? Boleh. 1, 2, 3. Favorit! Masih di Rawamangun. Dari makanan, yuk. Nasi uduk. Yang gaul, iya. Kok pas banget sih, Neng? Kenapa? Nasi uduk, ayam goreng, dan ayam bakar. Mana? Tuh. Ah, tapi biasa. Nasi uduk, oke. Ah, Kang Pepi. Udah biasa. Kok biasa? Ada sesuatu yang tidak biasa. Lu. Nasi uduk oke. Okay. Ayam goreng dan ayam bakar biasa ya. Iya. Biasa itu ya. Iya. Biasa banyak di mana-mana enggak aneh. Ini yang menarik perhatian, Neng. Apaan tuh, Kang? Isi ulang atau nambah gratis? Buset, itu bisa nambah ayam, bisa nambah. Oh, ini ayo, yang kayak yang menarik, ayo, Neng. Ayo, Kang. Masuk. Ayo. Pesan, Mas. Sebentar. Saya mau membahas ini nih.
ini harus ada pertanggungjawabannya ya. Isi ulang atau nambah gratis. Maksudnya? Ya. Itu untuk apa? Nasi sama minum. Nasinya bisa nambah banyak. Sekali nambah doang, Neng. Dan itu porsinya mereka yang ngatur. Kita ya udahlah. Kan emang doyan, Kang. Setidaknya lumayan lah. Ada gratisnya. Kang, minumnya apa, Kang? Saya minta yang pokoknya disiapin yang paling enak. Semuanya di sini sama es teh tawar. Itu aja. Datang, Neng. Mana, Kang? Cepet amat, Kang Pepe. Es teh tawar dulu. Iya, dong. Ini es teh tawar bisa buat mandi. Bisa nambah ya? Kalau ini nasi aja yang bisa nambah ya? Yang lainnya nggak bisa? Wow. Nah, usah ngomong. Nah, pengunjung sejati. Oh, makasih, Mas. Ini standar seperti ini nih. Ada ayam bakar. Tapi digoreng juga bisa ya. Ada yang digoreng, sambal, sama lalapan. Terus tempe, tahu, usus goreng, dan ati empela goreng. Selamat malam. Kalian dari mana? Dari Ambon. Menarik. Apakah? Saya boleh kesini? Boleh gabung? Jauh-jauh dari Ambon nggak cuma sekedar makan ini kan? Dalam rangka apa? Mereka lagi training center di sini persiapan PON Jabar, Neng. Wow. Sebentar. Biasanya kan kalau disini kan makanannya diatur tuh, sedikit ketat kan. Sekarang udah bebas nih? Bebas-bebas aja sih kalau di atletik. Kenapa? Di printer kalau misalnya jaraknya jauh, kan makanannya sih dijaga. Yang printer juga makanannya dijaga. Jadi kalau kita makan dijagain gitu? Enggak, gini-gini aman. Oh. Neng? Ya, Kang? Malam ini kita makannya spesial banget. Karena ditemenin sama atlet-atlet nasional. Membanggakan bangsa Indonesia. Ber, Indonesia. Mbak, boleh minta foto nggak? Nanti aku simpen di Instagram kita ya. Neng, foto Neng. Satu, siap Neng? Iya, Kang. Dua, tiga. Nasi uduk. Kita ucapkan salam ngunyah ya. Oke, food. Ting, ting, ting. Hidup ngunyah.